Alhamdulillahirrabbilalamin wassalatu wassalamu asrafil mursalin wal alihi wa sahbihi ajmain. Segala puja dan puji mari kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada dengan rahmat dan karunia-Nya kita bisa berkumpul di aula ini dalam rangka kegiatan PON2SN. Kemudian selawat dan salam mari kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya sekalian yang telah mewariskan ajaran Islam kepada kita. Yang saya hormati Bapak Bupati yang hari ini diwakilkan oleh Ibu Asisten. Yang saya hormati Bapak Ketua MPD Kabupaten Tangerang. Yang saya hormati Bapak yang mewakili Kapolres. Yang saya hormati Bapak mewakili Kejaksaan Kabupaten Tangerang. Kepala Dinas Olahraga dan Pariwisata, Bapak Ibu yang mewakili Kesbangpol, kemudian Bapak Sekretaris Dinas Pendidikan, Ketua MKKS, K3S, Bapak Ibu para Kepala Sekolah, Bapak Ibu para Dewan Guru, pembimbing yang teristimewa hari ini, yang saya hormati para pendekar kita yang tadi sudah tampil membuka acara kita pada hari ini, semoga semangat pendekar itu bisa diturunkan kepada generasi muda kita, terutama pelajar-pelajar di Kabupaten Tangerang. Tepuk tangan dulu untuk pendekar kita. Kemudian yang kami sayangi, anak-anak kami peserta kegiatan pada hari ini, terutama ini yang meramaikan kegiatan pada hari ini, terima kasih sudah hadir adik-adik dari drum band SMP 1 Menyapait, terima kasih Pak Elmi sudah mendukung kegiatan ini. Dengan mengucapkan puji kepada Allah Subhanahu wa taala, kita jajaran dinas pendidikan mempersiapkan acara pada hari ini. Kami laporkan kepada Ibu yang mewakili Bapak Bupati bahwa kegiatan kita pada hari ini adalah berkaitan dengan kelanjutan. Ada kelanjutan dengan kegiatan di tingkat provinsi dan tingkat nasional. Kemudian kegiatan ini menggunakan MIPA Otsus tahun 2023. Perlu kami laporkan kepada Ibu bahwa agenda kegiatan hari ini diikuti oleh siswa SD, SMP dengan berbagai cabang olahraga. Adapun cabang olahraga Olimpiade Siswa Nasional atau OSN ini dari beberapa pelajaran yang dikembangkan. Mata pelajaran IPA, mata pelajaran Matematika, mata pelajaran IPS, SMP. Yang kedua, Olimpiade Olahraga Siswa Nasional atau O2SN yang terdiri dari beberapa cabang olahraga yang dilombakan. Cabang olahraga renang, cabang olahraga bulu tangkis, cabang olahraga pencak silat, cabang olahraga karate, cabang olahraga atletik, cabang olahraga kids di tingkat SD. Yang ketiga, festival dan lomba seni siswa nasional atau PFLS2N terdiri dari beberapa cabang seni yang dilombakan.
cabang seni menyanyi solo tingkat SD dan SMP, cabang seni pantomim SD dan SMP, cabang seni tari kreasi SMP, cabang seni kreativitas musik nasional tingkat SMP, cabang seni ilustrasi tingkat SMP, cabang seni ensemble musik tingkat SMP, kemudian cabang seni gambar bercerita tingkat SD, cabang seni tari SD, dan cabang seni kriya SD. Jumlah peserta jenjang SD sebanyak 360 orang, jumlah peserta jenjang SMP sebanyak 411 orang, jumlah peserta keseluruhan 771 orang. Kemudian untuk mendampingi peserta jenjang SD sebanyak 188 pendamping peserta pendamping dan tingkat SMP. Kegiatan yang berlangsung pada hari ini diperkirakan selama 4 hari berpusat di gedung Sport Center dan gedung Aula Sanggar Kegiatan Pelajar SKB.